ya wajib tahu deh. Nah, kita mah ikutin perintah kan semua dulu kan. Hari Rabu tanggal ini sekian terkait pengecekan di PC Plan. Dari kepolisian, dari dinas LH dan pihak industri di wilayah Ciater, Serpong, Tangerang Selatan. Tepatnya di Maruga Ponpak atau Tandan Nusa Loka. Dengan APD lengkap, helm, celana, rompi, sedang melakukan pengecekan di lokasi. Ke Hati Lab Laboratorium Lingkungan. Ya, kalau kami mendampingi teman-teman dari Polres, intinya beliau minta bantuan dari kita untuk pengambilan sampel baik dari inlet sampai ke outlet, seperti itu aja. Sementara Pak? Dia hasilnya sih tanya orang lab, kira-kira 2-3 minggu. Nah, mereka ini tim independen atau dari LH sendiri? Independen. Independen. Oh. Karena diminta sama Polres, makanya mereka hadir. Kami mendampingi, ada suratnya. Pak, kembali lagi ke dulu tahun 2023 kan pernah disegel oleh Kementerian LHK ya bersama teman-teman di Tangsel. Nah, pengawasannya saat itu seperti apa sih Pak? Hingga akhirnya viral. Iya, sebenarnya itu kan waktu itu lagi pencemaran udara lagi tinggi-tingginya, sampai Tangsel itu kan dibilang katanya 10 kota terburuk di Indonesia, makanya
dari Kementerian Lingkungan Hidup turun, semua pitching plan. Nah, makanya kita tindak lanjuti. Nah, setelah ditindak lanjuti, ya kita memberikan masukan-masukan ke mereka seperti itu. Ya, persoalan mereka menindak lanjuti apa enggak, ya nanti lihat hasil anunya, ya, kelanjutannya. Artinya mereka menindak lanjuti kaitan dengan dampak-dampak yang negatif disebabkan oleh itu harus dibenahi, itu seperti itu. Dan kita terus menuju biarkan saja, kita nggak ada pengawasan terus. Ya enggak lah, tindak lanjutilah. Layasnya bagaimana, air limbahnya bagaimana. Jadi ke depan akan ada evaluasi monitoring secara berkala. Dari semua lini, baik secara lingkungannya, mungkin secara ketata ruangannya, dan juga mungkin secara perizinannya, mau dievaluasi. Nah, instruksi dari dinas sendiri kepada para ke pengusaha ini, jangan mulai hari ini dibuang ke badan sungai. Gak boleh. Ya. Jadi yang namanya air limbah itu tidak boleh dibuang langsung ke badan sungai, ke badan air, harus melalui pengolahan dulu. Ipal, itu seperti itu. Sekalipun itu outflow tidak boleh. Banyak. Keluarnya harus dari pengolahan dulu. Kalau dinyatakan sudah clear, boleh. Pun sesuai arahannya dari mungkin seperti apa dari amdalnya. Terima kasih keterangan. Kak, makasih Pak. Mohon.